kurus jadi dambaan banyak orang. Namun, seringkali kita tidak sadar apa yang kita makan berperan besar bagi tubuh kita. Dalam arti lain, makanan yang salah tentu tidak akan membuat kita cepat kurus. Satu, lemak trans. Lemak trans adalah hasil hidrogenasi yang mengubah minyak cair jadi lemak padat yang ditemukan dalam makanan olahan seperti makanan cepat saji, camilan siap saji, dan makanan ringan. 2. Gula tambahan. Makanan dan minuman tinggi gula tambahan seperti minuman bersoda, permen, kue, dan banyak makanan penutup menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti penurunan tajam. 3. Karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan adalah roti putih, pasta, dan nasi putih yang memiliki indeks glikemik tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan insulin, penimbunan lemak dalam tubuh. 4. Makanan cepat saji. Makanan cepat saji adalah godaan yang sulit dihindari, terutama dalam gaya hidup yang sibuk. Namun, makanan cepat saji biasanya tinggi lemak trans, gula tambahan, dan garam. 5. Minuman bersoda. Minuman bersoda rendah nutrisi dan tidak berkalori, sehingga merasa lapar dalam waktu singkat. Gantilah minuman bersoda dengan air mineral, teh herbal, untuk mengurangi asupan kalori dan gula.